Hello guys, okay. Sekali ni saya nak buat straight terus. Tak ada intro panjang-panjang. Video ni about how kita boleh turn off 5G. Okay, yang inilah function dalam Samsung saya, Android paling murah ni, Android yang dapat free dengan menu Rahmah Celcom tu. Dalam Celcom, dalam Samsung punya menu setting, sorry, dalam setting Samsung, kita boleh pergi kat power saving option. Boleh search tu background, kita boleh set semua ni. Choose additional limit to save battery. Bukan cerita dia pasal battery, cerita ni pasal 5G ni, 5G kat bawah ni. Sebab kalau Twitter ni tak, tuan-tuan tak faham, tak tahu, ada orang kata 5G ni tak bagus untuk kita. Ada orang kata. Tapi at the same time, kalau kita turn off 5G ni, bateri phone kita tahan lama sikit. Jadi dalam Samsung yang bagus Android ni, dalam Android dia ada power saving option ni. Kita boleh turn on, turn off dia. Masuk dalam dia, dia ada tekan ni, limit speed, decrease brightness lebih kurang. Tapi yang paling mustahak, turn off 5G. Kalau turn off 5G, phone ni dia guna bawah pada yang kita punya sistem kita lah. Pakai biasa pun laju dah. Tapi yang bagi saya yang paling berharga dalam Samsung Android ni, turn off 5G tu. Sebab ada orang kata 5G ni bahaya. Jadi saya tak tahu, saya bukan pandai sangat. Tapi bila ada option saya tengok, oi, kena turn off, boleh ada turn off 5G ya. Terus bagi saya Android ada terbaik. Kalau Samsung ni, Samsung ni paling murah ni, dapat package yang Rahmah tu, dia boleh turn off 5G dalam Samsung tu. Saya tak tahu Android lain ke boleh ke tidak, tapi dalam Samsung boleh cepat-cepat turn off. Ni nampak biru, tapi bila kita turn on dia punya button ni, kita nak power saving, dia akan jadi kelabu. Saya bagi ni cerita macam kata apa. Ada orang kata 5G ni bahaya, turn off. At the same time, 5G ni memang akan makan bateri. Bateri awak akan habis cepat. Sebab 5G ni dia cepat laju, dia laju fast, so dia akan makan bateri. So at the same time, dia akan bagi panas phone tu, phone rasa panas. Nak save, nak stop semua tu, turn off. Ni speed korang sampai 70% eh, bagus. Tu maknanya phone tu tak laju sangat, tapi dia still function lah. Tapi dia tak sampai speed sampai 100 tu, sebab dia kurang 70%. Jadi dia tak panas. Dia turun kepada turn off 5G, bateri selamat, bateri selamat, yang makan data pun kurang. At the same time, yang paling mustahak, turn off 5G. Ni video saya. Bahaya weh sekarang ni. Tak tahulah orang kata macam tu. Saya fikir anti bateri pun tak, nak selamat bateri pun tak apa, nak tutup 5G pun bagus juga. Okey, faham, yang faham tu faham lah. Nanti orang kata saya ni konspirasi teori pula. Bukan. Ini kena berjaga-jaga, InsyaAllah.